Maka kata pengarang lagi, kemudian ikhlas yang seterusnya, ikhlas al-mukhlisin. Ikhlas mukhlisin, melakukan muamalat yang sebenar-benarnya, dan pada peringkat awal adalah kerana nafsu. Dia buat ibadat sungguh-sungguh walaupun pada peringkat awal disebabkan kerana nafsu. Nafsu ni apa? Keinginan. Bukan nafsu syahwat. Nafsu di sini keinginan kita. Contoh tengok Masya Allah, semua orang duk pergi masjid. Apa dia orang buat? Datang sekali, seronok pula. Duduk lagi, duduk lagi, datang lagi, datang lagi. Sampai ke tahap waktu tu seronok ke tak seronok ke, itu aku letak tepi, aku mesti datang. Waktu tu dia dah faham. Mula solat sebab apa? Sebab bapak kita suruh. Saya mula solat, seingat saya daripada darjah satu lagi bapak kita dah paksa suruh solat. Tak solat dikibasnya kita dengan kain sejadah mula-mula. Waktu darjah satu. Masuk darjah dua, dah mula pakai rotan dah, tak tunggu 10 tahun. Darjah dua dah mula start rotan. Mula pakai rotan. Jangan kata rotan, bila dah sampai darjah enam tingkatan satu, bukan sekadar rotan. Kadang-kala terajang pun kena. Tahu terajang? Kena penyepak dengan bapak kita. Jangan kata penyepak ni, satu baldi air dia pernah siram kat atas kepala kita. Sebab apa? Sebab tak solat. Waktu tu bangun dalam keadaan marah sebab bapak suruh. Pagi-pagi buta, pukul 5:30 dah kejut dah kita bangun solat. Bangun, kadang bangun nak tunjuk kita marah ni, tendang pintu, pong, bangun, masuk toilet. Masuk toilet, apa kita buat? Kita pun percik-percik air, naik. Tak solat kat bawah, naik. Sebab apa? Nak pergi tunjuk kat depan mak. Kalau tak solat depan dia, nanti dia tanya, kau dah solat ke belum? Kita kata, dah, aku tak percaya, kau bohong. Aku tak nampak pun. Last kali, pergi solat kat depan dia. Solat kat depan dia sebenarnya protes. Nak tunjuk kat dia, aku solat lah. Pergi solat, angkat takbir, sebut kuat-kuat, Allahu Akbar, nak bagi mak kita tahu. Sekali dah angkat takbir, tengah duk baca, mak kita kata pula, hang jangan duk pembohong aku. Kita berhenti solat. Bohong apa pula orang tengah duk solat ni? Dia kata, hang ambil hampir basuh muka, kaki hang tak basuh. Wuduk apa macam tu, hampir ambil wuduk lain. Rupa-rupanya mak kita belek daripada atas kepala sampai ke kaki. Memang sungguh. Masuk-masuk apa buat? Celup tangan dalam kuala, ambil air, pak-pak-pak tepuk muka. Buh air tak kata kepala sikit, naik kat atas tangga, solat kat atas. Kaki tak basuh pun. Rupa-rupanya mak kita tahu. Dia kata, hampir ambil wuduk lain. Baca Quran, baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin ni, semua kena baca ni. Adik, kakak, abang, bapak, mak kita semua baca. Tapi semua baca sendiri-sendiri. Kadang-kadang tak baca Yasin, baca ayat lain. Bapak saya bagi, dia kata malam ni 10 muka surat. Bacalah. Apa kita buat? Langkau tau langkau. Langkah. Muka surat 1, kita lompat pergi ke muka surat 3. Okey. Kemudian lompat lagi pula pergi ke muka surat 5. Kemudian kita pun diam-diam. Mak kita tanya, dah habis dah? Dia kata, dah habis dah. Kau biar betul? Betul lah ni. Dah sampai muka surat 10 dah. Kali kakak kita kata, dia bohong. Dia langkau, lompat surat. Piap kena kotan tengah belakang. Waktu tu buat. Buat sebab dipaksa. Buat sebab dipaksa. Tapi lama kelamaan. Buat sebab apa? Teringat dekat mak kita. Kadang-kadang tinggal. Tapi sekali-sekala, ish, mak duk pesan ni jangan tinggal solat. Tak solat, tanda tak kasih, tak sayang dekat mak kita. Semayang. Sampailah kita semayang ni, tiba-tiba kita rasa, hari ni tak semayang lagi ni. Tengok-tengok jam, pukul 6:30 tak subuh lagi ni. Cepat kalut subuh. Sebab apa? Dah jadi habit, jadi kebiasaan. Kemudian dah masuk pula waktu zuhur, tiba-tiba tengok pukul 3 petang, ya Allah aku tak solat lagi. Dah mula rasa tak sedap. Kita pun solat. Daripada yang mula asal disebabkan orang suruh, mula sebabkan kerana nafsu, akhirnya bertukar kepada patuh. Yang ni kita panggil ikhlasul mukhlisin, yang akhirnya dia tak persoalkan lagi. Bukan sebab mak, bukan sebab bapak, bukan sebab siapa-siapa pun. Memang aku solat kerana aku dituntut untuk solat. Yang tu dipanggil ikhlasul mukhlisin. Mungkin kita ada dalam bab ni. Tak tanya lagi dah ni, terus buat saja. Terus buat. Dan mudah-mudahan kita masuk pada ikhlas al-mukhlisin ni.